Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pesanan saya baru datang nih. Nah, kita lihat. Datang dari Guangdong, Cina. Nah, ini alatnya apa sih? Nah, alatnya apa nih? Perlengkapan rumah, kamar mandi. Jadi, saya nyari alat ini di Indonesia masih jarang yang mensuplai ini. Agak susah lah nyarinya. Nah, tapi saya dapat dari Shopee. Nah, cuman ya itu harganya memang nggak seberapa, cuman nggak ada aja di Indonesia, jadi kayaknya harus ke luar negeri. Nah, harganya murah, nggak sampai 50 ribuan. Nah, cuman ya itu waktunya jadi lama. Oke, kita buka isinya apa. Oke, kita buka. Aduh, susah lagi. Nah, isinya kecil. Kita lihat apakah isinya. Kita buka. Dan ternyata apa ini? Wah, cuma keran. Cuma keran begini aja. Oke, jadi ini keran ini fungsinya buat apa? Jadi keran ini sebagai adapter, atau mungkin bahasa di websitenya diverter. Nah, jadi saya menggunakan keran backup. Nah, tapi outputnya cuma satu ke shower aja. Nah, saya ingin yang ada pancurannya kecil. Nah, jadi nanti ada pilihan opsi ini dan ini. Oke, nanti kita cek pasang aja gimana ini, gimana fungsinya nih. Oke ya, kita cek. Konektornya terdiri dari 3. Pertama ada input setengah in, semuanya setengah in, cuman rat dalam. Kedua output rat luar setengah in. Kita cek, kita pasang dulu. Oke, sudah dipasang. Kita buka, putar ke bawah, maka keluar airnya ke bawah. Kalau diputar ke samping, keluar ke shower. Oke, nah, diputar ke bawah lagi. Oke, jadi sederhana fungsinya. Nah, ini bisa jadi alternatif buat yang punya keran mixer tapi outputnya cuma satu, ingin menggunakan untuk keperluan lain, misalkan untuk pancuran, untuk langsung ke ember atau ke gayung dan sebagainya. Diverter ini menjadi alternatif ya, solusi dengan harga yang murah, tinggal ditempel saja, tinggal pasang, langsung bisa digunakan. Nah, daripada membeli lagi keran mixer shower, ini harganya lumayan ya, bisa sampai 200 ribu ke atas. Oke, jika bermanfaat silakan subscribe video ini, nah, atau channel ini, dan like, dan jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.